aja. Pisang kafe latte. Ano size? Ano meron? Tama, kinain ba? Kelihatannya aja gampang kan kalau itu. Kalau di jalan susah sih. Jangan banget. Bagus banget sih. Nah sekarang lihat nih, kalau lihat foto-fotonya yang lain tuh semua cakep-cakep. Nah, ini sengsara aja kayak lihat nih. Wih bus, ketinggalan bus, hujan lagi. Aduh, gimana dong nih saya kalau di sana jelek. Apapun yang terjadi kita kesana. Lihat kecil banget, nggak ada apa-apa, mau makan juga nggak ada. Tuh lihat depannya masih kayak begini, udah pintu keluar, ambil bagasinya di situ tuh, tradisional banget. Coba kita lihat ke sana yuk. Oh udah gitu, nggak ada ban-ban buat ngambil, kita ngambil satu-satu biji udah begini. Sudah ke sebelah. Oh, lihat pesawat yang tadi kecil tuh. Baling-baling. Perjuangan memang mau kesini. Oke. Kita jalan-jalan dulu lagi. Sekarang mau cari fun dulu. Nih. Baru nyampe bandara, ternyata enggak segampang itu, say. Lihat. Mau naik taksi. Mana taksinya? Enggak ada. Nggak ada di sini. Semua mobil pribadi harus cari lewat travel agent semuanya. Nggak bisa kan ngeteng ini sini sendiri bener. Kalau datang ke sini cuma modal tiket terus di sini ngeteng mau naik bus atau mau naik apa, mati deh kayaknya. Saya mau lihat nggak ada. Mau cari taksi apa semua nggak ada. Untung kita nebeng, say. Nanti ya, detailnya saya kasih tahu. Sayangnya. Asik banget tuh. Oh. Oh. Kita baru dapat fan. Satu fan rame-rame. Bayar masing-masing 750 peso. Kanan kiri kita saling
nggak kenal. Tapi untung dapet.